Hai, assalamualaikum. Selamat siang. Hari ini aku mau bikin tenggiri asam pade. Ikutin yuk, masak bareng Umi di Melbourne. Ini bumbu-bumbunya adalah cabai, daun jeruk, lengkuas, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah. Dan ini dia, ini frozen. Di sini serba frozen, ini sereh. Nah, jangan lupa pakai kunyit bubuk. Pakai kunyit, karena aku di sini punyanya kunyit bubuk. Nah, kita mulai memasak yuk. Kita sisihkan dulu ikan tenggirinya. Ini lagi winter, jadi winternya sudah mau habis di Melbourne. Jadi pengennya makan terus. Jadi aku mau makan yang enak tapi sehat, yaitu ikan dimasak asam pade atau asam pedes. Kalau orang Sumatera bilang asam pade. Masukkan ya, karena cuma dua, jadi sedikit aja bawang bombaynya, setengah aja. Ini masak cepat dan enak, namanya biasanya ikan kakap ya. Ini gampang, jadi ikannya tidak usah digoreng karena jadi mengurangi minyak agar sehat. Nah, jangan lupa daun salam. Umi lupa daun salam. Masukkan cabenya, jangan terlalu banyak karena pedas. Ini orang Indonesia di mana-mana harus ada nih bumbu-bumbu kemiri. Alamnya fresh, teman aku punya ada pohon daun salam, dia kasih aku. Mau diberin dulu ini bumbunya. Nah, ini bumbunya sudah jadi, asam pade. Sangat gampang sekali. Taruh di panci. Lalu kita didihkan. Daun jeruk, sereh, disini serehnya masih frozen, 2 dan cukup. Kita tambahin air ya, kayak kurang air. Kita kasih kunyit kira-kira setengah sendok. Kita masukkan ikannya. Jadi deh. Masukkan sedikit kaldu, kaldu jam, garam. Tinggal kita kasih asam jawa. Ini kita kasih air asam ya, rasanya segar. Tahu kalau di Indonesia kita bisa pakai apa namanya, belimbing ulu. Ikan tenggiri masak padenya sudah jadi deh. Kental, jadi harus kita mulai.
sendiri di Melbourne. Sampai meresap pelan-pelan. Ini terlalu pedas nih cabenya. Ini tidak digoreng ikannya, terus apa bumbunya juga tidak usah ditumis, ngegolak masukin ikan, karena kalau ditumis itu kayak minyak juga, sangat mudah dan sehat. Nah, makanya kita pakai tempe goreng atau tambah kerupuk. Amisnya ikan tidak terasa ya, karena kita bumbunya banyak. Kita pesin gula sedikit. Bikinnya cepat, mudah, dan sehat. Bahan-bahannya gampang dicari, terutama di Indonesia, di Melbourne aja ada semua. Wow, makan enak kali ini dengan asam pade ikan tenggiri. Thank you for watching. Risan tomat. Tadi aku lupa ketinggalan tomatnya. Nah, jadi asam pade. Dikasih tomat biar tambah segar. Asam padenya sudah jadi. Ini suami aku pasti gak doyan orang Lebanon, jadi yang makan aku aja. Tenggiri asam pade. Yummy. Tunggu tomatnya sampai layu, jadi deh. Nah, ini asam padenya sudah matang. Kita angkat ya. Taruh di. Wow. Masakan gampang kan? Ini di Melbourne. Masakan-masakan yang mudah dan sehat insya Allah. Tenggiri asam padenya sudah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, kuahnya segar. Juga ada tomatnya. Masak sederhana ala Umi di Melbourne. Yummy. Thank you for watching. Ikan tenggiri asam pade, tempe mendoan, kerupuk udang, nasi, ikan asin. Ini saya di Melbourne apa di Sewan ya? Selamat makan.